Petugas medis RSUD Sumedang Ilubiung dina tes swab. Dina nasnasne tatarekah tedi lakonan pikeninglar sumebarna virus COVID-19 di lingkungan RSUD Sumedang. Pangnakitu seorang warga Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang anu uubar ka eta RSUD dicindekeun positif corona. 20 genep petugas medis anu mancen di Rumah Sakit Umum Daerah atawa RSUD Sumedang aub dina tes swab. Eta tes swab kasakumna petugas medis teh dilakonan satu tas warga Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang saurang dicindekeun positif. Eta kayante katohian nalika eta warga keur uubar ka bagian rawat jalan RSUD Sumedang sarta dicindekeun positif satu tas aub dina tes swab. Kukituna sakumna petugas medis anu kontak langsung jeung pasien ilubiung dina tes swab. Petugas RSUD anu aub dina eta tes swab teh mangrupa tenaga medis sarta administrasi anu mancen di poli rawat jalan RSUD Sumedang. Dinamprona eta prak-prakan tes swab teh dikokolakeun di tenda khusus pihak RSUD Sumedang. Humas RSUD Sumedang Iman Budiman ngeceskin 20 genep petugas ilubiung dina tes swab. Satu tas nyorang tes swab eta sakumna petugas medis teh langsung ngalakonan isolasi mandiri di imahna sewang-sewangan. Hasilnya negatif dan untuk tindakan selanjutnya teman-teman kami ini sementara diisolasi, lebih memilih isolasi di rumah masing-masing, dan juga kami informasikan untuk pelanggan eksternal Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang terutama untuk rawat jalan bahwa untuk poli THT selama satu minggu ke depan itu diliburkan, sedangkan untuk poli bedah dalam minggu ini kita hanya buka untuk dua hari kerja yaitu Selasa dan Kamis. Eta ketak isolasi teh ngabalukarkeun pihak RSUD ngalarapkeun aturan saheulaan ngeunaan pangladen di poli THT anu pere jero saminggu sarta poli bedah ukur dibuka dina poe Salasa jeung Kemis. Diki Guntara, Bandung TV.